Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bro, hari ini kita mancing lagi nih di spot kemarin. Di video saya yang ke-92 kemarin tuh, di spot ini, di Padi-Padi Club. Nanti di sana kita nyari-nyari spot. Pintu air belum ditutup bro, karena ini nanti kalau semua udah panen baru pintu ditutup. Sini ada airnya, kita bisa mancing di sini. Tapi karena pintu tuntang belum ditutup, kita coba nyari-nyari di sebelah sana. Oke, ini bro, peralatan saya ini menggunakan 2 joran, 2 paket lumut, cuman yang satu saya taruh di tas. Sama perlengkapan nyobok semua nih, baru semua nih, baru beli. Ini ada tempat lumut sama tempat ikan nih. Soalnya kalau enggak pakai yang ada banyak ini ribet banget. Kemarin lumayan ribet tuh. Oke, sampai jumpa di spot. Kita sekalian persiapan nanti. Debit airnya turun banyak banget nih, bro. Kemarin nih saya kesini galengan ini enggak kelihatan, bro. Dia hampir sejengkal. Tapi sekarang turun banyak banget, padahal kemarin seharian hujan terus. Kita coba di sini aja, bro. Di sini kalau nanti nggak ada pergerakan, kita maju dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang joran satu kita taruh sini, yang satunya kita taruh sini. Kedalaman hanya 1 jengkal, bro. Poin pertama, bro. Ini dia poin pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kiri, bro. Yang kiri. Kena kau. Ini rupanya poin kedua nih. Ini dia bro, lumayan bro, 3 jari. Nah, 3 jarian lah. Oke, lanjut bro. Ini jeda bro, sekitar 20 menitan nih baru poin yang kedua nih. Karena buat lempar susah, anginnya kenceng banget. Oke, kita amankan dulu nih, kita cari yang ketiga. Kiri lagi bro, kiri. Nah, sebelah kiri dimakan lagi. Kena kau. Nanti mencelah nih pak. Kecil nih yang 2 jari lebih dikit. Poin yang kedua nih. Ketiga bro. Padahal jarak cuma 2 meter nih. Nggak ada 2 meter tuh. Cuma di situ aja. Yang saya lempar jauh di sana nggak ada pergerakan sama sekali nih bro. Ini mungkin bentar lagi hujan. Udah gelap, tapi kita tetap lanjut mancing bro. Tuh bro, ketemu Pak Wawan lagi itu. Dia baru datang tuh dia. Poin pak. Poin keempat nih teman-teman. Saya jadi tahu bro, ikannya ini dia itu kita lempar benar-benar mepet sama tumbuhan padi itu teman-teman. Kalau dia ke tengah nggak mau dia, saya baru tahu ini. Tuh yang kiri bro, yang kiri bro, yang kiri bro. Kena kau. Wih, ikannya nggak ada ekornya nih, nggak ada ekornya bro.
Mungkin dia korban dari tomang. Di sini banyak tomang. Kena pak. Cah mangan. Strike point yang kelima teman-teman. Rencana mau ganti lumut nih, lumutnya udah lumayan busuk nih, mau saya ganti ini. Lah dimakan. Alhamdulillah. Oke, lanjut teman-teman. Kena kowe ih. Melayune bantir. Rondo galake ngefek. Poin ke emboh. Poin lagi teman-teman. Enggak tahu poin ke berapa nih. Lumayan lah 3 jari. Mantap. Oke teman-teman, ini udah sore banget. Tadi juga habis hujan nih. Habis hujan tadi jadi banyak banget yang enggak terekam. Ini dia hasilnya teman-teman. Karena udah sore, udah dingin banget. Ini tadi hasil nyari kerang teman-teman. Banyak banget tadi mancing sambil nyari kerang nih. Lumayan nanti kalau istri nggak mau masak ya kasih temen. Ini dia hasil kita hari ini teman-teman. Lumayan lah. Sekarang masalahnya adalah bawanya pulang nih teman-teman. Ribet banget ini pasti. Oke teman-teman, nah, itu pelampung kita. Itu udah nggak ada pergerakan. Tadi pas hujan makanya bagus banget nih, cuman nggak bisa ngerekam. Sebenarnya masih cerah nih, nah, cuman udah dari tadi udah hampir 5 jam kita nyobok, capek. Seharian berdiri teman-teman, mancing sambil berdiri capek. Oke segitu aja, semoga teman-teman bisa terhibur. Nggak perlu subscribe sih, kalian udah datang udah nonton tuh udah. Saya udah berterima kasih banget buat teman-teman yang udah setia mendukung channel Awi The Martil. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.